Assalamualaikum. Hari ini saya mau membuat bakwan. Bahannya cuman simple ya. Saya cuman pakai engkol dan juga wortel. Setelah engkol dan wortel kita potong-potong. Wortelnya ini saya parut ya. Saya hanya menggunakan tepung sasa. Jadi saya nggak pakai bumbu yang lain lagi ya selain Royco. Royco dan juga tepung sasa, saya juga tambahkan tepung rosben. Lalu kita kasih air, kita aduk. Saya menggunakan tepung rosben supaya nanti bakwannya itu renyah ya. Sekarang kita lanjut untuk menggorengnya. Kita tunggu minyak sampai panas. Setelah panas langsung kita goreng ya bun. Pasti semua orang sudah bisa ya membuat bakwan. Dan ini cara saya membuat bakwan. Supaya bakwannya terus renyah, garing dan juga enak. Jadi ini cara membuat bakwan yang simple ya. Tanpa bumbu apapun lagi. Tanpa bumbu ulek. Jadi saya membuat yang simple karena saya punya anak kecil. Jadi semuanya serba pengen yang simple-simple aja ya. Oke, setelah itu kita angkat dan bisa kita hidangkan bersama dengan sambal, saus ataupun cabai rawit. Dan ini rasanya gurih dan juga renyah.